Informasi pertama di Kompas Pagi, Saudara, guna menciptakan kondusivitas saat bulan Ramadan, Polres Indramayu, Jawa Barat menggelar razia tempat hiburan malam. Sejumlah tempat hiburan malam di jalur Pantura, Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, dirazia anggota Polres Indramayu, Jawa Barat, Minggu malam. Dalam razia itu, polisi menemukan puluhan dus minuman keras berbagai merek dari tempat hiburan. Sejumlah pengunjung tempat hiburan malam terjaring dalam razia ini. Pengunjung yang terjaring dibawa untuk dilakukan pendataan oleh kepolisian Resor Indramayu, Jawa Barat. Jadi pada saat kita melakukan operasi ya untuk melakukan pemeriksaan ke tempat hiburan yang ada, ternyata masih kita temukan ada beberapa tempat hiburan yang masih buka, masih menyediakan minuman keras dan juga masih ada pengunjungnya dan juga mempekerjakan perempuan-perempuan sebagai pendampingnya. Ini sudah kita lakukan penggeledahan ya. Dan memang kita lakukan penyitaan beberapa minuman keras dan saat ini pemilik, pengunjung, dan pekerja perempuan tersebut kita bawa ke Polres Indramayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.